guys, balik lagi sama saya Adib Channel. Oke, sebelum kita mulai, silakan kalian klik tombol subscribe dan like, dan jangan lupa nyalakan lonceng. Ingat, jika kalian tidak klik tombol subscribe, like, dan lonceng, gue akan beri kalian seni. Seni gue adalah ledakan. Halo guys, kembali lagi sama saya Adib Channel. Oke, di video kali ini gue akan kembali lagi, yaitu bikin video vlog. Nah, sekarang gue akan bikin vlog yaitu di Ubud Beer Lake Jazz Festival 2019. Sekarang gue juga sudah mengikuti yaitu event Les West Event, yang nantinya video ini akan gue kasih judul yaitu vlog sambil bekerja. Les West Event artinya pengurangan atau mengurangi timbulan sampah pada acara besar ataupun acara kecil, agar sampah yang masih bisa didaur ulang dapat dimanfaatkan kembali, yang dampaknya akhirnya bisa mengurangi beban di TPA atau landfill. Kami sudah menyediakan tempat sampah dan kami akan bertugas mengawasi para pengunjung agar membuang sampah dengan benar. Bagi pengunjung yang membuang sampah dengan benar, kami akan mengasih hadiah stiker. So many things that I left unsaid. Oke guys, sekarang kita sudah berada di video vlog saya, dan di sini saya sudah menyediakan beberapa video-video yang saya sempat saya rekam di area Ubud Festival itu, dan kita akan menyaksikan bersama-sama ya guys. Silakan menyaksikan guys, dan jangan lupa juga akan ada beberapa juga lelucon yang kami buat bersama teman-teman kami yang di sana, yang ada yaitu prank menggombalin cewek. Nah, pasti kalian bagian itu yang akan lebih menarik guys. Selamat menyaksikan. Men. Udah enggak usah sok deh, pasti kalah. Gombalin. Dia waktu biji pertama dia center tuh ada ya? Ada yang ada dia. Ada ya? Apa kenalan saling gombal-gombal tuh ada dia. Aduh. Ayo. Ayo baru gimana? Ayo. 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 Eh, yang dekat dong. Dekat. Kalau kakaknya enggak seneng berarti enggak berhasil lo gombal. Kalau ape dekat berarti berhasil. Apa namanya? Pikirin. Ada kakak yang mirip banget parah. Duh, beneran? Ada keberapa? Ayo nih. Kita lama gombalin apa yang kamu salah jual garam loh ya. Lupain. Internet
Untuk memperjelas kegiatan Les West Event, kami sudah menyiapkan beberapa foto-foto kegiatan kami. Selamat menonton ya guys. Kami sudah menyiapkan tempat sampah di beberapa lokasi festival tersebut. Tempat sampah yang warna merah tidak bisa didaur ulang. Yang tempat sampah yang warna hijau sisa makanan. Untuk tempat sampah yang warna oranye yang bisa didaur ulang. Sebelum kami melakukan kegiatan, kami menyiapkan doa dan kami akan berteriak bersama-sama untuk kegiatan dan untuk melancarkan kegiatan. Kami dari tim resepsipan akan siap bertugas, kami berjumlah 20 orang. Kami akan juga berbagi tempat yang di sini, yaitu adalah untuk menjaga posko kita, yang cowok-cowok akan membilas sampah dan untuk yang cewek-cewek akan mencatat beberapa sampah yang kita dapatkan per malamnya. Kami akan juga memilih beberapa tim untuk siap untuk membeli makanan untuk anggota-anggota kami yang sisanya akan bertugas ke dalam festival. Untuk menjaga posko-posko mereka masing-masing, mereka akan menjaga di beberapa tempat sampah yang sudah kita kasih di beberapa lokasi untuk menjaga supaya pengunjung yang datang bisa membuang sampah dengan baik. Berjaga-jaga di posko kita masing-masing di dalam festival. Setelah kita mendapatkan beberapa pengunjung yang sedang membuang sampah, kami akan juga sempat berfoto untuk kita pakai sebagai pengingatan supaya mereka tetap membuang sampah dengan benar. Dan bagi mereka yang membuang sampah dengan benar, kami akan mengasih mereka stiker untuk penghargaan. Setelah kami melakukan tugas beberapa jam yang lalu, setelah kita selesai tugas, kita akan istirahat sejenak untuk makan-makan dan untuk mengisi perut kami. Setelah festival berakhir, tim pembilas kami sudah siap untuk membilas sampah-sampah tersebut. Untuk sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Jika kalian masih penasaran tentang kegiatan Les West Event, silakan kalian untuk memfollow Instagram. Mohon maaf jika kata-kata saya kurang jelas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf